Ina, ini kamu minum lagi ya. Gas, kamu gak perlu repot-repot kayak gitu. Aku tulus dan ikhlas ngelakuin ini semua untuk kamu. Ya setidaknya itu yang bisa aku lakukan untuk kamu. Gas, aku akan doain kamu. Semoga kamu akan mendapatkan perempuan yang tepat, yang mencintai kamu dan bisa bikin kamu bahagia. Makasih atas doanya. Tapi sekarang kamu gak usah mikirin itu. Karena yang paling penting, sekarang kamu bisa sembuh kayak semula. Marvel, kamu kenapa? Ini om, kayaknya mobil yang di belakang ngikutin kita deh. Apaan sih itu mobil? Maksudnya apa coba? Sebaiknya kita menghindari keributan saja. Bagaimanapun juga, kita harus segera sampai ke kantor polisi kan untuk menyerahkan bukti itu. Ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa maunya mereka? Aduh, kenapa tuh? Ini kayaknya mereka berniat yang tidak baik nih, Pak. Kayaknya mereka memang sengaja cari gara-gara. Udah, sekarang kita jaga emosi kita. Kita masih bisa bicarakan baik-baik sama mereka. Keluar! Keluar, cepet! Keluar! 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 Gak usah panik. Gak usah panik, ayo. Kita bicara sama mereka. Keluar! Tenang dulu, semua tenang dulu. Ada apa ini? Hah? Tenang. Ada. Kita keluar dari mobil karena kita ingin bicara semuanya baik-baik. Banyakan cincong lu. Kalian gak sopan gitu sih. Sebenarnya mau kalian tuh apa? Atau jangan-jangan kalian ini suruhannya Tante Mary? Lu gak perlu tahu siapa nyuruh kita orang. Ayo mana? Maju. Kamu sebaiknya cepat ke kantor polisi. Serahkan bukti itu secepatnya. Ya. Enggak. Aku enggak mungkin ninggalin Om sama Pak Jamal berduaan di sini. Udah, kamu enggak usah khawatir, biar Pak Jamal sama Om yang hadapi mereka. Ya, sok aja tuh. Sana pergi, cepetan. Apapun yang terjadi, gue harus serahin bukti ini supaya Tante Mary bertanggung jawab. Gue enggak mau Indah atau yang lainnya menderita lagi. Ayo cepetan, sok aja mau pergi. Oke.
Oke. Hati-hati. Ya.